Silakan. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya menyambung kembali perbahasan saya semalam. Saya terus kepada tajuknya, iaitu berkait dengan lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Kota Baru, Kelantan, di mana projek pembesaran lapangan terbang Sultan Ismail Petra adalah bagi pembesaran bangunan sedia ada bagi menampung jumlah penumpang daripada 1.5 juta penumpang setahun kepada 4 juta penumpang setahun. Dan antara kerja-kerja yang terlibat adalah pembesaran bangunan terminal, menambah parkir pesawat, pembesaran apron dan pembinaan bangunan airport fire rescue services. Namun, saya dimaklumkan bahawa ia sekarang masih di peringkat tender dan dijangka selesai hanya pada Januari 2018. Sedangkan keperluan kepada pembesaran satu-satunya lapangan terbang ini di Kelantan adalah sangat mendesak kerana pengangkutan udara adalah pengangkutan jarak jauh paling utama memandangkan kaedah pengangkutan jalan darat yang memakan masa yang panjang dan tidak selesa. Jadual pendaratan yang dan juga pelepasan penerbangan yang padat di Kelantan telah terbukti dan janji pembesaran ini, lapangan terbang ini sebenarnya telah bertahun-tahun dibuat. Dan saya menyampaikan hasrat rakyat Kelantan agar ia disegerakan. Cuma persoalannya, bila pembinaan akan dimulakan, bila dijangka siap serta jumlah kos yang terlibat dan adakah ia melibatkan pengambilan tanah-tanah yang bersempadanan. Seterusnya berkait dengan penambahbaikan mutu turapan jalan-jalan kampung. Jalan-jalan kampung tentu sekali adalah jalan yang penting bagi penduduk kampung yang bermotosikal, berbasikal dan berkereta kecil. Tidak kurang juga ia juga dilalui oleh lori-lori kecil. Namun, jalan-jalan ini kerap kali rosak sehingga perlu tampungan lubang dan penurapan semula beberapa kali setahun. Dan masalah ini sangat ketara terutamanya ketika musim hujan. Dan saya kira sudah sampai masa kerajaan meneliti semula standard atau spesifikasi utama jalan yang ditetapkan. Adakah ia kos efektif dengan penurapan semula dan tampungan yang terlalu kerap dan banyak mengundang gangguan dan ketidakselesaan pengguna? Adakah standardnya memenuhi keperluan rakyat di kampung saban hari bermotosikal, berbasikal dan berkereta kecil dengan jalan berlubang dan hentakan kiri kanan? Bukan setakat tidak selesa, malah membawa kerosakan kenderaan dan juga mengundang bahaya pengguna. Saya kira spesifikasi utama jalan kampung ini perlu diubah kepada bahan ataupun material yang lebih sesuai memandangkan keadaan cuaca terutamanya di kawasan pantai timur. Penurapan jalan ini boleh dikatakan dibuat setiap awal tahun dan juga sepanjang tahun. Seterusnya berkait dengan dasar perumahan negara. Menurut statistik Bank Negara Malaysia, terdapat lebih 130,000 unit rumah kediaman yang tidak terjual sehingga Mac 2017 dengan 83% berharga lebih daripada RM250,000, di mana 61% daripada jumlah tersebut adalah rumah kediaman jenis apartmen. Kenyataan daripada Timbalan Menteri Kewangan juga menyatakan bahawa suku pertama tahun 2017 iaitu sehingga Mac sebanyak lebih 20,000 unit rumah kediaman yang telah siap tidak terjual. Angka ini adalah naik 30% untuk tempoh yang sama berbanding tahun sebelumnya dengan nilai sebanyak RM12.26 bilion. Kondominium dan apartmen yang berharga lebih RM500,000 mendominasi lebih daripada separuh jumlah tersebut. Adakah ini menunjukkan berlaku lambakan rumah dalam negara, di mana berlaku ketidakseimbangan antara keperluan jenis rumah dan bekalan serta pembinaan rumah oleh para kontraktor? Adakah para kontraktor hanya berminat menyediakan rumah-rumah bernilai RM250,000 ke atas
memandangkan nisbah keuntungan yang lebih tinggi berbanding pembinaan rumah mampu milik bernilai RM250,000 ke bawah. Dan menurut Housing Watch, sebanyak 57.3% isi rumah dalam negara yang berpendapatan sehingga ringgit Malaysia 5,999 hanya mampu memiliki unit kediaman yang berharga sehingga ringgit Malaysia 345,000. Dan daripada jumlah tersebut, isi rumah yang berpendapatan sehingga ringgit Malaysia 1,999 hanya mampu memiliki unit kediaman yang berharga di antara ringgit Malaysia 112,000 sehingga RM124,000 sahaja. Jelas bahawa terjadinya lambakan rumah kediaman tidak terjual disebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dengan jumlah mahupun jenis rumah yang dibina, ketidakmampuan rakyat yang kebanyakannya berpendapatan rendah untuk memiliki unit kediaman yang mahal harganya, serta kesukaran mendapatkan pinjaman perumahan. Di sini saya menyarankan agar kerajaan menambah baik dasar serta mengkaji semula sistem pelaksanaannya untuk memperbaiki keadaan yang berlaku sekarang. Di mana pertamanya, kerajaan perlu mengkaji semula hala tuju dasar perumahan negara untuk satu tempoh jangka pelaksanaan seperti 5 atau 10 tahun. Kerajaan juga perlu mengawal selia dan menetapkan harga unit kediaman di dalam pasaran, terutamanya rumah mampu milik agar harganya berpatutan. Kerajaan juga perlu menjalankan kajian menyeluruh tentang keperluan semasa unit kediaman di dalam negara dan mengawal selia pemaju perumahan, terutamanya pemaju swasta, dengan menetapkan syarat tertentu seperti mewajibkan membina sejumlah peratusan tertentu rumah mampu milik dalam setiap projek perumahan yang dibina. Juga di sini, kerajaan perlu menetapkan syarat agar pihak berkuasa tempatan dan kerajaan negeri menyemak dahulu keperluan semasa jenis rumah kediaman sebelum meluluskan sesuatu permohonan pemaju perumahan yang baru. Dan juga sektor perbankan digesa agar mewujudkan satu mekanisme pinjaman mudah kepada peminjam, terutamanya untuk rakyat berpendapatan rendah dan pinjaman rumah mampu milik. Kerajaan juga dicadangkan agar mewujudkan satu tabung khas pinjaman perumahan kepada golongan berpendapatan rendah untuk membeli rumah mampu milik, seperti untuk melunaskan pembayaran deposit yang agak tinggi. Kerajaan juga perlu memantau kualiti pembinaan rumah mampu milik agar berpadanan dengan harga yang ditawarkan. Dan juga kerajaan digesa memaksima serta mengutamakan penggunaan tanah milik kerajaan di bandar-bandar besar untuk membina rumah mampu milik berbanding pembangunan yang lain. Kerajaan juga boleh menyerahkan tanah milik kerajaan yang digazetkan untuk pembangunan rumah mampu milik kepada agensi kerajaan seperti UDA ataupun PRIMA berbanding pemaju perumahan swasta untuk mengelakkan kenaikan harga melampau ataupun untuk mengelakkan terbinanya rumah yang tidak mampu dimiliki rakyat. Jika kerajaan benar serius dalam usaha untuk memastikan setiap rakyat mampu memiliki rumah kediaman, satu usaha yang bersepadu perlu dilakukan untuk memastikan ia dapat dicapai dengan mengolah semula sistem serta dasar perumahan sedia ada yang ternyata jelas lemah dan tidak berdaya saing. Dan saya akhiri ucapan saya ini dengan ucapan sekali lagi terima kasih. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.